empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman dimanapun teman-teman menonton video ini. Kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Kudus 10. Bagaimana perjalanan keseluruhan perjalanan saya kali ini? Terus saksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa duduk di belakang penumpang. Kita coba nanti kalau bisa pindah ke depan, saya izin duduk dekat samping supirnya. Untuk koridor 10 itu transit di BKN, yaitu ada beberapa tempat transit dan terintegrasi dari bus Depok yang 11 kalau nggak salah, lalu dari Cibubur 7C dan ada 7P juga dari Pondokopi. Dan kita naik dari BKN aja karena kita akan ke koridor 10. Setelah saya perhatikan di pintu itu tulisan DMR dulu, bis ini bus PPD Zongtong yang biru ini sekarang sudah diambil alih oleh Damri sendiri, baik yang biru maupun yang Zongtong ini atau yang biru Inu RK ya. Bis yang di sebelah kita ini bus pariwisata, ini bukan bis men ya, mirip dengan men juga prosedurnya sama skema. Ini OC 500 tap in dari kartu teman-teman itu harus dua kali, wajib dua kali untuk tap in dan tap out supaya kartu teman-teman tidak diblokir untuk tap in selanjutnya. Zongtong Articular atau gandeng ini itu asli build up dari
Cina ya teman-teman. Jadi baik sasis ataupun bodi yang digunakan, termasuk pintu-pintu, itu disesuaikan dengan ukuran halte dari Indonesia. Juga seatnya menggunakan seat dari Zhongtong asli. Untuk peleknya juga dari Cina Alhoa. Saat ini kor 10 dari Penas hingga Tanjung Sunter Tanjung Priuk, itu kita melewati jalan bypass. Di daerah sini sering terjadi tilangan polisi, dan sebelah kiri sana arah ke Kampung Melayu. Bagi teman-teman yang mau ke gedung Telkomsel IndiHome, bisa turun di Pedati Perompong ini. IndiHome Jakarta Timur ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ke koridor 11, bisa turun di stasiun Jatinegara ini atau ke kereta api stasiun Jatinegara, bisa turun di sini. Teman-teman yang mau ke Pulau Gebang bisa transit di sini dan turun ke bawah, lanjut ke koridor 11. Bagi yang ke Bea Cukai bisa turun di sini halte Ahmad Yani Bea Cukai. Bagi teman-teman yang mau ke koridor 4
ke Rawamangun atau ke Kelapa Gading juga bisa turun di sini, dan Pulau Gadung bisa transit di halte Pemuda Pramuka ini. Nanti nyebrang naik ke dari PKB. Kayaknya nggak seru kalau nggak duduk di depan. Saya coba nanti pindah ke depan. Minta izin sama supirnya. A few moments later. Untung supirnya baik dan dia tidak mau dimasukin kamera atau disebutin namanya. Tapi saya izin dikasih ya di duduk di depan. Bagi teman-teman yang mau ke Rawasari bisa turun di Kayu Putih Rawasari ini. Dulu jalur koridor 10 ini dikenal dengan jalur siluman ya teman-teman, karena jalurnya selain lancar terus tiba-tiba di ujung itu macetnya parah, bisa stuck bisa 30 sampai 1 jam kadang. Dan sekarang jalur ini adalah jalur favorit buat sopirnya katanya. Jalur ini sekarang sudah tidak macet banget ya, macet pun boleh sebentar aja langsung lancar ya. Apalagi tol yang arah Tanjung Priok ke sana sudah nyambung ke sampai Pulau Gebang. Sebentar lagi kita nyampe di ITC Cempaka Mas. Nah, bagi teman-teman yang pengen ke Bekasi atau ke Senen bisa transit ITC Cempaka Mas ini. Atau mau ke Pulau Gadung juga bisa transit di sini, nanti naik jembatan yang di atas itu ya. Pas ini sangat enak sekali ya, karena di atasnya ada jalan layang tol, jadi di bawahnya adem panas. Udah nyala lah. Kayak kabelnya error ya. Iya. Dia nol semua. Dibilang jalur siluman itu macetnya sampai sini sampai Tanjung Priok itu bisa stuck, banyak kontainer-kontainer. Nah sekarang udah lancar banget, lancar jaya, karena di tolnya itu udah kontainer udah lewat tol banyakannya. Lagi kita akan memasuki halte Sunter Kelapa Gading. Bagi teman-teman yang mau ke Harta Gading atau di Astra bisa turun di sini di halte Sunter Kelapa Gading. Juga teman-teman yang mau ke koridor 12 bisa transit di Sunter tadi. Video koridor 12 ada di sebelum koridor 11 ya teman-teman, bisa dicek. Jalur ini sudah enak sekarang, nggak ada macet-macet lagi.
lancar terus. Bagi teman-teman yang mau ke Pasar Ular, itu bisa diturun di pelumpang Pertamina ini. Rumah Sakit Puri Medika Pelumpang. A few moments later. Dan bagi teman-teman yang punya kantor di Wali Kota Jakarta Utara, bisa turun di halte ini. Menjak tersambungnya tol lingkar luar, jadi kontainer-kontainer ini bisa lancar langsung menuju pelabuhan. Yang mau ke Koja bisa turun di halte Permai Koja. Benar kayak dipeluk gitu. Gue juga pernah bawa yang lengan tiga ini. Kayaknya pengen pulang. Posisi duduknya. Teman-teman yang kerja di pelabuhan bisa turun di halte Enggano. A few moments later. Kita lanjut ke tujuan akhir yaitu Terminal Tanjung Priok. Persiapkan diri Anda untuk turun di Tanjung Priok. Gede. Gak boleh long sih. Masuk terminal. Oke teman-teman, kita sudah sampai di terminal ujung, terminal Kampung Rambang Tanjung Priok. Nah, teman-teman yang mau naik bus akap ke Padang, ke Jawa, ke Madura, itu ada di sini, atau ke Merak naik ini, atau ke Bandung juga bisa teman-teman naik dari sini, ke Bekasi, semuanya ada di sini ya. Raja Priko juga lengkap ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe-nya untuk video kali ini yaitu Koridor 10. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jumpa lagi di part selanjutnya. Bye-bye.